agama. PKI itu adalah Badan Kerohanian Islam ya, benar? Ya, Biro Kerohanian Islam ya. Biro Kerohanian Islam. Itu Biro Kerohanian Islam. Menurut aku, BKI itu organisasi keislaman. Jadi menurut saya BKI itu merupakan hal yang harus ada di setiap fakultas. Bergerak dalam bidang kerohanian. Menurut saya kalau BKI itu yang pernah saya dengar dan menurut pendapat saya sih satu organisasi Islam. Sebuah organisasi yang terdapat di Fakultas Ilmu Komunikasi yang menangani berbagai hal tentang keislaman. Jadi itu tuh suatu organisasi yang dimana mengumpulkan mahasiswa-mahasiswa yang beragama Islam. Tapi kurang dipromosiin aja, soalnya kan saya aja nggak begitu tahu itu tentang BKI. Itu kurang menarik buat kayak kaum-kaum yang cowok, lebih banyak cewek. Terus kadang fenomena apa? Dimanapun agama tanpa ilmu, ya manusia akan lupa, dan ilmu tanpa agama manusia binasa. Makanya kalau setahu saya sih BKI itu organisasi tentang apa ya, organisasi buat mahasiswa-mahasiswi yang mau memperdalam agama Islam. Organisasi yang peduli pada unsur-unsur yang berbau Islam. Terus ya kalau menurut gua, BKI banyak-banyaklah gencar-gencar ngadain acara-acara Islam supaya namanya bisa bagus di Unpad, di Fikom, dimanapun. Itu aja. Organisasi yang begini harus ada di setiap fakultas. Jadi maju BKI. Kalau menurut saya BKI itu sudah bagus, orang-orangnya sudah cukup ramah. Harusnya sih BKI itu harus lebih ke arah yang bisa menarik minat cowok juga, nggak cuma minat cewek. Bagus sih ada di kampus. Kalau untuk orang-orangnya sendiri, saya kurang tahu seperti apa karena nggak tahu ya. Kalau menurut saya BKI itu kurang kedengaran gaungnya di Fikom, jadi tertutup sama hima-hima dan organisasi lain yang ada. BKI itu identik sama orang-orang yang pakai kerudungnya sampai perut ini, terus pakai rok, terus pakai kaos kaki. Biasanya saya lihat anak-anak BKI di Fikom itu terlihat dari penampilan sehari-hari. Misalnya nih pakai kerudungnya lebih panjang dan kelihatan dia pokoknya beda kalau ini anak BKI. Kalau menurut saya BKI itu apaan ya? Gimana ya? Eksklusif sih, menurut saya itu doang. Orangnya ada yang so asik. Tapi baik-baik sih tete-tetenya, tapi ada yang so asik, udah gitu aja. Kalau secara pribadi sih, saya kan kenanya sama si Nabila. Teman saya ada yang masuk ke situ kan. Kalau menurut saya dia orangnya ya pokoknya sesuai dengan jalur, emang apa yang ada di dia imani emang dia lakuin. Kalau gue, kata nyokap gue jangan ikut kegiatan agama di sekolah, di kampus, soalnya nanti kayak ngeri dong. BKI itu gebrakan-gebrakannya masih belum maksimal gitu. Menurut saya sumber daya manusia yang dipunyai BKI itu sebenarnya bisa menghasilkan sesuatu yang lebih, cara yang lebih atau gebrakan yang wah yang lebih. BKI itu udah bagus banget kok sebenarnya. Bagi saya sih yang penting BKI nggak ada di sisi unsur-unsur atau kepentingan politik atau kepentingan golongan tertentu. Itu aja. Saran saya untuk teman-teman BKI tetap jaga identitasnya, nggak usah terlalu memikirkan apa kata orang mengenai BKI. Saja jaga-jaga nilai keislaman di Fikom, biar Fikom tetap ada yang namanya budaya-budaya Islam dan moral-moral mahasiswa yang Islam. Harus bisa semakin menanamkan nilai religius di Fikom. BKI harus benar-benar eksis. Good luck buat BKI. Thank you.
put the world away for a minute. Pretend I don't live in it. Sunshine gonna wash my blues away. Had sweet love, but I lost it. She got too close, so I fought it. Now I'm lost in the world, trying to find me a better way. Wishing I was deep, deep in the water somewhere. Got the blue sky breeze and it don't seem fair. Only worry in the world is the tide gonna reach my chair. Sunrise, there's a fire in the sky. Never been so happy, never felt so high. And I think I might have found me my own kind of paradise. Wrote a note, said be back in a minute. Bought a boat and I sailed off in it. Don't think anybody's gonna miss me anyway. Mind on a permanent vacation. The ocean is my only medication. Wishing my condition ain't ever gonna go away. Cause now I'm deep, deep in the water somewhere. Got the blue sky breeze blowing wind through my hair. Only worry in the world is the tide gonna reach my chair. Sunrise, there's a fire in the sky. Never been so happy, never felt so high. And I think I might have found me my own kind of paradise. This champagne shore washing over me. It's a sweet, sweet life, living by the salty sea. One day you could be as lost as me. Change your geography. Maybe you might be. In the water somewhere. Got the blue sky breeze blowing wind through my hair. Only worry in the world is the tide gonna reach my chair. Sunrise, there's a fire in the sky. Never been so happy, never felt so high. And I think I might have found me my own kind of paradise. Come on in, the water's nice. Find yourself a little slice. Grab a backpack and lunch. You never know until you try. When you lose yourself, you find the key to paradise. BKI itu Biro Kerohanian Islam, sebuah apa ya? Enggak. Di Vikom atau empat? Vikom. Vikom. Dadah. Itu apaan ya? Gimana ya? Ada. BKI itu organisasi tentang apa ya? Itu kameranya bagus banget soalnya. Kamu kelihatan jeleknya. Pakai cuma tengah aja. Ayo sambil dandan aja. Udah, tiga. Belum. Hah? Ini udah ngerekam? Serius, Yik, jangan dulu. Ya udah, cepet ngomong. Ah, gak mau. Nanti diikat. Nanti tinggal diikat. Hitam gak gue? Ke siapa apa? Udah. Ya Allah, nanti dulu. Nanti dulu. Den, jangan gue deh, Dian. Jangan gue, Dian. Jangan gue dong. Langi aja deh. Enggak, ini gue nggak anggap pede nih. Tapi tuh lagi nggak gue catok. Nggak apa-apa. Jangan gue deh, banyak kan satu orang Dian. Jangan gue deh. BKI. Sebelum lah kan juga nggak kan. Lawan ya. Ini ulang satu kali sama lagi. Enggak lanjutin. Oh. Kalau bilang BKI tuh kampungan. organisasi yang lebih lebih kenapa belum nggak usah lah ya langsung aja jaya banget ya manusia aja udah sebut saya nama saya Budi ayo serius